capung burik. Terpantau capung burik. Capung burik terpantau. Capung burik terpantau, capung burik. Capung burik terpantau. Ngapain di sini? Gua kira lo ngikutin tuh orang. Capung burik apaan? Ya kita harus ngikutin dia, nah lo ngapain? Ya ini kan juga lagi ngikutin. Ngikutinnya dari sisi lain, Nana, bukan nempel sama gue. Aduh, lo kapan pinternya sih? Ntar keburu hilang nih orang nih. Mana tuh dia? Lah? Diam lo, diam lo. Eh, apaan sih? Woi, diam lo. Mana helmnya mau curi? Helm apaan sih? Aja di sini tiap hari helm banyak yang lu biang keroknya. Helm apaan sih? Bentar, bentar. Di parkiran kan? Helm apaan sih? Masih buka coba itu lihat. Ya udah nih. Nih lihat. Mangka. Lu gimana sih? Ya gua cukup. Aduh, sakit ya mas ya? Maaf ya mas ya? Jangan main tangkep aja makanya untuk gak pecah nih semangka. Maaf. Dasar satpam matiran kalian. Maaf ya mas. Namanya juga manusia, tempatnya banyak salah. Maaf. Ada keributan di lobi depan. Anggota segera merapat. Segera kondisikan. Nah. Mana kemana? Jangan kabur lo. Ayo, apaan sih? Ayo, mas, gue udah ikut aja. Ngapain sih? Ribet banget. Nyangkut lagi. Apaan sih? Gue udah ikut pake itu aja. Bang, stop, gue. Berhenti, lo. Apaan sih? Nyangkut. Mbak, dia ini cowok saya. Mantar, udah lepasin ini. Bangunin lah, Iya, coba, bapak, maaf ya pak ya. Ya Allah, bapak, maaf ya pak. Semuanya. Lain kali sebelum bertindak nanya dulu makanya. Ini kalau udah luka kayak gini gimana nih? Aduh, sakit-sakit mas. Saya nggak apa. Udah deh, nggak usah soker ya. Saya mau lapor polisi. Saya nggak bisa diperlakukan semena-mena kayak gini nih. Baik. Nah, gua mau udah lapor polisi. Ya udah kita minta maaf, ayo kejar. Pak. Pak. Ini mau. Tuh cewek tuh sakit gini jadi muka gue sekarang. Cewek mau ngapain lagi sih ngikutin gue? Boy, kamu di mana? Di kantor. Pak, tolong jangan dibawa kantor polisi dong, Pak. Kita secara baik-baik aja, Pak. Ini aku, Pak. Aku di kantor kok, Ma. Di kantor? Kok Oma dengar ada suara kendaraan? Enggak ada suara kendaraan ini. Tolong itu. Bentar, Oma. Sebentar, saya menghubungi. Kamu jangan bohongin Oma ya. Oma, iya udah aku udah sampai kantor nih, Oma. Maaf, Ma. Ini aku punya Iman lagi ada urusan sebentar, 5 menit.
Boy? Udah diurusin. Oma, halo Oma. Boy, suara siapa itu? Aku jelasin nanti pas di rumah. Boy, itu pasti pacar kamu ya? Oh bukan pacar. Boy, Oma gak mau tahu ya. Kamu bawa pacar kamu ke rumah. Enggak. Titik. Halo, Oma. Udah selesai kan? Nah, Pak. Saya minta maaf banget, Pak. Kita selesai sekarang secara baik-baik. Kita duduk dulu, kita bicara secara kekeluargaan, Pak. Kita damai aja, Pak. Jangan bawa polisi, Pak. Iya, Pak. Gua kerjain lo. Agen sembarangan aja ngambil handphone orang. Ya udah gini aja. Gua anggap nih masalah selesai. Tapi lo harus ketemu oma gue. Oh, iya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nes. Kita iyain aja tuh. Itu nama telepon lo. Ntar sore gue Sherlock. Kalau lo gak datang ke tempat oma gue, lo gue laporin ke polisi. Oh iya. Iya, Pak. Nomor asli gak nih? Iya. Oke. Pagi. Duduk silakan. Ada apa? Maaf, Pak. Hari ini beberapa karyawan kehilangan HP dan barang lainnya. Kejadian lagi kayak gini? Iya, Pak. Pak Boys gimana? Udah cek CCTV? Sudah, Pak. Tapi sepertinya sengaja dirusak, Pak, CCTV-nya. Saya yakin pencurinya pasti tahu letak CCTV-nya di mana, Pak. Gaji kita. Tadi gue udah cek. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah deh. Lo kenapa? Oh, enggak apa-apa. Gue lagi harus ngirim uang nih ke bokap buat berobat. Kayaknya gue butuh uang tambahan deh, Nak. Susah banget soalnya kayak gini pengeluaran jadi makin banyak. Iya sih, Nes. Benar juga. Bukannya lo harus ketemu sama cowok yang tadi ya? Ya elah, pakai diingetin, males gue. Heh, daripada nanti lo dilaporin sama polisi, mau. Udah, yuk, cepet. Yaudah, gue balik bentar deh. Ya. Jangan lama. Bentar doang. Awas lo, lama. Nesa. Bapak, tumben amat kontrakan Nesa. Ini? Ini masa lupa. Ini Dino, anak Pak Tomo yang punya banyak kerbau di kampung itu. Oh, ya ampun, ini saya ingat. Hai. Hei. Ini Bapak sama Dino datang kemari. Ya, Bapak mau kasih tahu. Dino ini akan jadi suami kamu. Pak, Nesa buru-buru. Nih, mau kerja. Bapak, masuk aja ke dalam kuncinya ya. Nesa! Bapak belum selesai ngomong. Yaudah, ntar kita bicarain lagi, Pak. Nesa udah telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy? Ya, Ma. Mana gadis yang kamu mau kenalkan ke Oma? Itu gadis itu. Kalau itu cocok banget sama kamu. Dia tuh orangnya tegas. Oma suka sama dia. Jadi kan dia datang hari ini? Itu dia kali. Iya mungkin. Pak, kita datang mau damai. Iya. Gue cuma pengen bilang,
hati-hati sama mama gue. Soalnya siapa Boy? Oh, ini cewek yang mau kamu kenalin ke Oma. Iya. Oh, bukan Oma, bukan. Ini bukan aku. Ya jelas bukan kamu. Oma kan tahu selera cucu Oma. Cantik banget kamu. Oh, masuk. Iya, Ma. Maaf ya, rumahnya kecil. Segini kecil, gimana kontrakan gue? Kalian memang cocok, saling menjaga. Apa sih Oma, cuma refleks aja. Oma jadi ingat kenangan Oma sama Opa dulu. Oma juga sering kok kepleset kayak gitu. Terbukti kan, kalau ini yang membuat kenangan baru buat kalian. Bentar aku datang. Halo, mau apa lagi sih? Boy, kasih aku waktu ya. Buat apaan lagi? Aku janji akan ubah sikap aku. Sekarang aku tanya sama kamu deh. Aku udah ngasih kesempatan ke kamu berapa kali sih? Emang kamu udah berubah? Enggak kan? Enggak. Ya semuanya udah terlambat, Mawar. Boy. Kok dimatiin sih? Belum juga selesai ngomong, udah tutup-tutup aja. Gue gak peduli. Gue harus tahu seberapa sayang gue sama dia. Dan kalaupun gue ditolak, gue bakal kasih dia pelajaran. Aduh, kemana? Aduh! Oma gue diapain tuh? Ngapain kamu? Nessa tuh lagi pijetin Oma. Biarpun pijetannya tuh sakit, tapi enak banget. Oh, jadi namanya Nessa. Oma kenapa-napa? Enggak, udah keluar. Keluar. Ya. Cepetan. Bener gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Keluar. Ayo, terusin ya. Lagi. Sebelah sini, Oma. Iya. Keren. Aduh, pemandangannya juga bagus. Les, rumahnya keren banget. Enak bisa lihat-lihat. Gue suruh mijitin. Emang enak. Kebayang gak sih lo kalau lo diangkat jadi cucu menantunya? Enggak. Les, lo jangan sampai kesal. Kalian berdua dipanggil Oma. Makan udah siap. Makan. Ayo Tess, makan aja. Coba sih kakak, jangan bikin malu. Yeah, bawa. Ingat ya, makan jangan mengecap. Jadi makannya perlahan-lahan. Mas, mana enak makan banyak aturannya kayak gini. Mari silakan dimakan. Makan, Boy. Maaf sebelumnya, Oma. Makan itu kan tujuannya untuk dinikmati ya. Lalu? Boleh nggak kalau supaya lebih nikmat, aku makannya dengan cara aku sendiri? Boy,
Sejak lahir, kamu selalu ikut aturan Oma. Kamu tidak pernah kan mengemukakan pendapat dan pendirian kamu? Oma salut sama Nessa. Walaupun Oma baru kenal sama Nessa, dia sudah berani mengemukakan pendapat dan pendiriannya. Kamu boleh makan senyaman kamu. Makasih Oma. Ayah, lalu bagaimana hubungan kalian? Kalian pacaran kan? Iya, Oma. Ya kan? Iya. Orang tua kamu tinggal di mana? Bapak di kampung, Oma. Tapi kondisinya kurang sehat. Jadi aku yang harus kerja buat hidup dan pengobatan Bapak. Boy, kamu mendapatkan perempuan yang sangat tangguh. Kamu harus jaga dia. Si Oma aneh banget sih. Mawar aja gak pernah diterima sebaik ini. Nes, udah dapet lampu hijau tuh dari Omanya. Ya apaan sih lu? Ih, serius Nes. Orang kaya loh. Nah, gue tuh cuma nepatin janji gue doang daripada dilaporin ke polisi. Nah sekarang tugas gue udah kelar. Ya sih udah kelar, tapi lu jangan sia-siain kesempatan ini. Wah, pusing gue. Lagian bokap juga tiba-tiba datang bawa cowok yang mau dijodohin sama gue. Ya serius tanya, jangan ditepuk-tepuk sakit. Ih, orang gue gak suka lagi. Sakit ya? Lu aja mau gak tuh? Enggak ah, gak mau gue. Dia punya kebo 10 cuy di kampung. Orang kaya. Kebo? Iya lebih gede daripada lu. Sakit. Sem lu. Tapi gak apa-apa deh kalau kebo. Bukan mahal. Bisa tajir melintir gue. Gue yang bokap ya? Boleh, boleh. Buat lo aja, oke? Oke. Mantap, mantap. Itu dong lo nyamukin gue namanya. Nessa, Nessa. Iya, Pak. Kamu sudah mau berangkat ya? Iya, Pak. Itu makan siang udah Nessa siapin di meja. Nessa berangkat ya, Pak? Sebentar. Sebentar. Sebentar apaan, Pak? Ini Bapak pasti minta dia buat antar Nessa kan? Ngapain sih Pak? Udahlah Nessa naik ojek online aja kayak biasa udah. Nessa, Bapak ini sudah tua. Tua bangka lagi. Kalau Bapak nggak ada umur, Bapak ingin ada yang jaga kamu. Jangan gitu kan ngomongnya Pak. Loh, terus? Pagi, Pak. Pagi, Nes. Pagi. Pagi, Nak Nido. Nesa udah lama loh nunggu. Ya, Nesa udah telat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, Pak. Oh, iya. Udah. Ya. Mari, Pak. Iya. Iya. By the way, Nes, aku udah tahu semua loh tentang kamu. Aku dengar dari bapak kamu. Emangnya gue pikirin. Pasti kamu penasaran kan tentang aku? Gak nanya juga. Jadi, aku tuh dari dulu sebenarnya udah dijodohin. Cuman gimana ya? Sampai detik ini tuh aku masih belum nemuin seorang yang serak sama aku gitu loh. Ya aku belum nemuin yang yakin aja. Urusan lo lah, bukan urusan gue. Ya abis gimana ya? Warisan keluarga aku tuh kan banyak banget. Jadi gak mungkin dong aku tuh ngurusin semuanya sendiri. Nikmatnya kini ku.
segala lagi. Bentar ya, aku cek dulu. Nah, pas papa kamu udah cerita tentang kamu semua, di situ aku mulai yakin, Nes. Kalau kamu tuh sebenarnya jodoh aku. Gimana, Nes, menurut kamu? Kamu kok diam aja sih? Pasti kamu terpesona ya sama aku ya? Nes? Duh, Nes? Nes? Lu telat, kenapa? Pagi-pagi udah apes gue. Ya, lu tau kan cowok yang mau dijodohin sama gue tuh? Terus tadi pagi masih nganterin gue. Terus di tengah jalan motornya mogok, gue tinggal aja kabur. Bagus lah. Ada-ada aja ya. Tinggalin. Lu ngapain lagi kesini? Kan pesan kita udah selesai, gue udah ketemu sama nenek lo. Perhatian seluruh anggota, ada orang yang mencurigakan ke arah sektor selatan. Lelaki, usia sekitar 30 tahun, mengenakan sweater hitam, segera merapat. Oh, itu Nes! 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 Kejar! 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 Woi! Gue belum selesai ngomong sama lo! Woi! Woi! Berhenti lo, woi! Berhenti! Hati gua! Nes! Ngapain lu ikutin gue? Ini dia nih, Nes! Lu jangan berani sama cewek lu, ayo lawan gue lu! Ayo kalau berani! Hah? Keren kan jurus gue? Bawa kantor pas aku gak? Thank you. Nggak dong! Lu makasih sama gue. Lu mau ngapain sih ikutin gue? Kan udah selesai urusannya. Gue ada kerjaan sampingan buat lu. Serius nih? Serius gue. Apaan kerjaannya? Oma gue minta dijagain terus sama lu. Ini orang ngeselin sih. Tapi kan lumayan juga kalau gue ada duit tambahan. Gimana? Mulai kerjanya kapan? Lebih cepat lebih baik. Gue kasih uang muka dulu deh. Gue minta nomor rekening lo. Bisa banget kalau itu. Pokoknya kirim nomor rekening lo aja. Langsung di transfer? Transfer gue, transfer gue. Mantap. Senang. Kerja sama dengan Anda. Iya. Mantap. Kira-kira Boy bakal terima gue lagi gak ya? Apa jangan-jangan dia punya cewek baru? Mengganti gue? Bos! Sorry, aku gak sengaja. Iya mbak, gak apa. Makasih ya mbak ya? Iya. Hati-hati mas. Duh! Padahal belum semenit tuh HP gue tinggal di pantry. Hilang. Iya sama. Gue simpen sebelah gue. Hilang. Lihai banget tuh Mali. Kesel banget kan? Mantap. Mantap. Aduh. Udah sampai. Nas, kalau nanti ada kerjaan lagi, bagi-bagi gue dong. Ntar ya, kalau ada bagian bersih-bersih gue kabarin lo. Iya, nggak apa-apa dah. Yang penting dapat gratisan mandi, kamar mandi. Oh ya, berenang maksudnya.
kacang. Emangnya mau kemana, Oma? Kita mau jalan-jalan, cari angin. Nih, Bang, gue dapat barang lagi. Oke, gue cek dulu ya. Oke, barangnya gue terima. Nih duitnya. Thank you ya. Ya, oke, sama-sama. Mbak, ternyata di kantor gue ada pencuri ya. Mbak, saya minta maaf ya. Saya bisa ambil lagi kok HP-nya, beneran deh. Enggak, ya. Gimana kalau HP-nya gue tuh aja? Tapi lo bantu gue. Ah, maksudnya? Polisi. Nah, jadi semuanya saya minta dievaluasi lagi, baru kita masuk ke langkah selanjutnya. Baik, Pak. Sebentar aja. Ya, halo. Ya, saya sendiri. Hah? Kantor polisi? Iya, oke, saya kesana sekarang, oke. Iya. Saya ada urusan penting, kita lanjutkan besok lagi ya. Oh, siapa? Halo, Mbak. Sekarang Mas Boy udah jalan dari kantor nih, Mbak. Oke, makasih infonya ya. Gimana motor? Iya, Oma, nanti aku kirim orang buat ambil motornya ya. Lah, itu kan satpam yang kemarin banding gue. Kok dia sama Oma sih? Nes. Apa? Hah? Apa? Kamu marah sama Nesa? Iya. Marah sama Oma. Jangan marah sama Nesa. Enggak, ini mau ngasih tahu. Apa? Oma yang ngajak Nesa tuh motoran. Kenapa kamu? Takut kalau bahaya? Iya. Enggak, Oma. Maksud aku jangan sering-sering gitu, bahaya kamu, bahaya. Bahaya kata kamu? Kamu tuh masih muda. Ngapain takut sama bahaya? Nih lihat Oma. Oma biar udah tua kayak begini, Oma enggak takut sama bahaya. Cabut! Mantap, takut Oma. Nikmatnya kini ku dimabuk
kesini sama Oma. Sama Oma terus. Aduh. Aduh, sakit ya? Sakit ya? Bayangkan bila harimu penuh warna. Itulah yang enggak apa-apa. Kita kelihatan kacanya. Gak apa-apa. Apa namanya? Yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Nes. Tidur. Nes, rumah lo di mana? Cantik juga lo kalau lagi tidur. Keluar! Kok ada di sini? Papa gue? Pak! Keluar! Pak! Gus! Bapak! Apa-apaan kamu, Nes? Bapak percaya sama kamu. Tapi kamu melakukan yang tidak benar di depan umum. Bapak kecewa, Nes! Bapak kecewa! Bukan, makanya bapak pelan-pelan jangan marah-marah. Bukan lo kena. Bapak gue ada gangguan jantung, tolongin dong. Tolong bawa ke mana? Tuh. Bapak bisa marah-marah dong. Pelan-pelan, Pak. Ya Allah, pelan-pelan, Pak. Pak, ini beli apa obatnya, Pak? Kalian jelaskan apa hubungan kalian selama ini? Jadi gini Pak, sebenarnya. Sebenarnya kami udah nikah Pak. Nesa? Pak, Nesa minta maaf banget Pak. Nesa nggak bermaksud lancang sebenarnya. Nesa tuh cuma nggak mau membebani Bapak, itu aja Pak. Maaf banget Pak. Sadar karena kondisi bapak. Bapak tidak mampu membiayai pernikahan kamu. Tapi kan paling tidak kamu bisa minta izin dulu dari bapak. Bukan gitu ya Bu, pokoknya Nesa mohon ampun Pak, minta maaf Pak. Bapak minta bukti pernikahan kalian. Kenapa? Iya, Pak. Iya, nanti. Iya. Secepatnya sayang ya. Mm-mm. Nanti secepatnya kita bawa buktinya ke Bapak. Ke suamiku ya. Iya, sayang. Iya, Pak. Boy, bentar. Ngaco banget sih. Masa bilang udah nikah gimana sih? Ya, lu gak tau bokap gue. Kalau sekarang gue bilang lo pacar gue, ntar ujung-ujungnya disuruh nikah malah makin ribet. Ya, maksudnya gimana? Nikah bohong-bohongan gitu? Ya gimana? Jalan itu doang yang bisa gue ambil. Gue gak mau kondisi bokap gue itu malah makin turun. Dan sekarang ini posisinya dia lagi mau jodohin gue sama orang yang gue gak suka.
tolongin gue lah, Boy. Gue kan udah bantuin lo, pura-pura jadi pacar lo depan Oma. Ya gue gak maksud pamri sih, cuma ayolah ini hidup gue nih, Boy. Tolongin dong. Ya udah, gue bisa bantuin lo. Beneran? Tapi lo harus bantu gue balik. Lagi? Dengerin dulu. Di kantor gue sering banget banyak barang hilang. Kalau lo bisa, lo bantuin keamanannya gitu loh. Nih, gampang. Nisa, itu mah gampang. Nah, sekarang adalah gimana caranya gue ngasih bukti pernikahan kita ke bokap gue? Besok gue akan. Bener? Ya, besok gue akan. Makasih banget ya, Boy. Makasih. Oke, okay. Yuk. Yep. Gue balik. Oke, hati-hati. Ya. Thank you, bro boy. Mbak. Boy belum datang. Tadi sih saya sempat dengar dari sekretarisnya. Dia bilang, Pak Boy lagi ke Taman Cempaka, Mbak. Hah? Ngapain Taman Cempaka? Ada acara? Saya kurang tahu, Mbak. Ya udah bagus, terus pantau ya. Siap Mbak, saya permisi ya. Taman Cempaka tuh bukan ya tempat yang biasa dipakai buat acara wedding ya? Ngapain coba Boy kesana? Ngaco nih. Lama banget nah. Iya Nes, lama banget dah. Oh iya nih. Cie. Bukan. Siap nih. Yuk. Keren. Dipoles sedikit jadi makin cantik nih cewek. Woi. Hah? Iya. Apa tadi? Udah siap belum? Udah. Ini harus pakai baju ini. Iya dong. Iya. Ininya, cincin. Ada. Langsung gue pakai ya? Ini cincin mendiang nyokap gue, jangan lupa dibalikin. Gak apa-apa, pakai aja. Iya, gampang, ntar gue pasti balikin. Di mana sih pemotretannya? Di dalam, ayo masukin. Yuk. Si Satpam. Gue mau nikah sama tuh Satpam. Bayangkan bila harimu penuh berada. Oke Mas, kita mulai ya. Udah, yuk. Oke, siap. Deketan dikit ya. Oke, okay. Ya. 1, 2, 3. Oke, okay. Pegang tangannya Mas. Hah? Pun tak enak, ku terpikat. Oke, bagus. 1, 2, 3. Oke Mas, pegang bahunya ya. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Oke, bagus. 1, 2. Oke, bagus. Bu, ini apa-apaan? Kamu ngapain sih? Oh, jadi ini alasan kamu putusin aku? Karena kamu mau nikah sama Satpam gak jelas kayak gini? Nes! Ayo, kita cari bantuan. Nes! Nes, bangun! Nes! Semua gara-gara kamu. Enggak. Lu pergi gak dari sini? Pergi lu! Gue denger ya, kamu bakal nyesel kalau udah giniin aku. Lu pergi! Pergi sama lu!
Masa kamu tidak bisa menjaga istri kamu? Sampai dia seperti ini. Pak, gak apa-apa. Maafkan saya, Pak. Saya lengah. Mestinya kamu itu perhatian sama istri kamu. Kamu harus jaga dia, rawat dia. Ya, rawat. Pak, gak usah ulang apa-apa. Loh, kenapa? Hah? Kenapa? Dia kan suami kamu. Iya kan? Iya kan? Iya, Pak, iya. Nah, begitu dong, jempol. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Tidurku tak nyenyak, ya membuat makan pun tak enak, ku terpikat. Ada apa kamu kesini? Saya cinta sama Boy, Oma. Boynya nggak ada di rumah. Kamu ngomong aja langsung sama Boy. Enggak, bukan itu yang mau aku sampaikan, Oma. Sebenarnya aku kesini karena aku mau kasih tahu kalau Boy punya pasangan. Dan pasangannya dia itu seorang satpam, Oma. Saya sudah tahu. Dia sudah cerita semuanya sama saya kok. Terus Oma biarin aja. Sekarang saya yang mau tanya sama kamu. Apa ada masalah dengan pekerjaan satpam? Cinta itu tidak memandang pekerjaan. Selama Boy senang dan bahagia menjalaninya, itu urusan dia. Iya kan? Oh, Oma ini kayaknya aku harus pergi duluan. Aku ada urusan, aku gak bisa lama-lama. Oh, silakan. Saya tidak akan menahan kamu. Silakan. Permisi. Waktu berlalu, kau selalu denganku. Mengubah semua hari gelapku. Kau hapuskan kenangan pahit yang ku pikir tak bisa ku hapuskan. Anehlah ini yang ku rasakan. Anehlah saat berjumpa dirinya. Dan ku tak sepertinya ku katakan ku cinta. Anehlah ku genggam erat tangannya. Anehlah akan ku lepas namanya. Cepet duluan ya.
Hati-hati ya, Boy. Nessa. Bapak ya? Bentar. Pak, ada tamu, Pak! Nardino? Malam, Pak. Malam. Pak, yang tadi itu siapa ya? Oh, yang barusan? Itu namanya Boy. Ya, Bapak harus minta maaf. Bapak harus membatalkan pernikahan kamu dengan Nessa. Nessa sudah menikah. Bentar ya, Pak. Nino nggak paham. Maksudnya gimana sudah nikah? Ya, artinya rencana pernikahan kamu dengan Nessa itu tidak jadi. Nessa sudah menikah dengan Nak Boy tadi. Maaf ya, Nak, ya. Pak, Bapak udah ngecewa Nino, Pak. Iya, iya. Bapak minta maaf, Pak. Begitulah, Mbak. Ya udah, sekarang lo udah tahu kan kenyataannya. Kalau begitu, Mbak, kita harus segera ambil tindakan. Saya setuju. Jalan, Pak. Assalamualaikum. Lo ngapain di sini? Mau jemput ceritanya. Gua khawatir sama lo. Emangnya gak boleh gua khawatir? Boleh sih. Yuri. Yuk. Nessa! Mau kemana, Pak? Udah rapi. Pak. Pagi. Pagi. Pak. Ikut kamu. Hah? Mau kemana? Bapak mau kenal dengan keluarga Nak Boy. Pak, minggu depan aja deh, Pak, ya. Kan belum janjian. Ayo. Besok, atau nggak besok, besok, besok. Ayo, ayo sekarang. Pak, jangan hari ini dong, Pak. Ayo. Aduh. Masuk. Udah, Pak. Udah, ayo. Yuri. Ya. Jalan. Iya, Pak, iya, Pak. Masih jauh rumahnya. Dari tadi kayaknya muter-muter aja ini. Nak Boy, kamu jangan punya alasan ya. Kamu sengaja berbohong ya. Ayo ke rumah kamu. Cepat. Iya, Pak, ini jalan ke rumah. Nah, kan? Muter lagi kamu. Enggak, Pak, di sini, Pak. Ini kita muter dulu, nanti muter lagi. Ayo cepat lah. Ini Boy lagi mencari bengkel, Pak. Sabar dong, Pak. Emang jalannya, Pak.
bengong. Ayo masuk. Oh iya, mana? Kamu mau jadi ikan asin buat jemur? Ayo, ya, mari, mari. Kamu duluan dong. Iya, iya, iya. Nesa, kamu udah sembuh? Udah, Ma. Pak Budi? Budi nih. Siapa yang tidak kenal orang yang sudah menelantarkan anak buahnya? Tuh. Nesa, Bapak tidak mau kamu berhubungan dengan orang-orang yang hanya mau memanfaatkan orang kecil. Ayo, pulang. 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 Ayo, pulang. Pelan-pelan apinya. Pulang. Bapak, ayo. Nanti kumat lagi, Bapak. Yuk, ayo. Pelan-pelan. Ayo, Nesa. Pulang. Pulang. Bapak, kamu mau apa? Hah? Mau bikin Bapak malu? Pak Nesa nggak tahu apa-apa soal semuanya. Nggak tahu. Nesa, kamu harus tahu. Malam itu Bapak bekerja menjaga gudang Budi ini seorang diri. Tiba-tiba datang beberapa orang perampok kantor Budi ini. Bapak berjuang seorang diri dan mempertahankan kantor Budini. Bapak berhasil mempertahankan dokumen penting. Nesa, apa yang Bapak dapat? Hah? Apa? Bapak di PHK. Sampai kamu harus kerja keras di Jakarta, Nesa. Nesa, orang yang tidak tahu berbalas kebaikan orang bukan orang baik, Nesa. Aduh. Pak, aduh. Bapak. Pak, bangun, Pak. Tolong. Tolong. Boy. Pak, Pak. Pak, Pak, ya Allah, Pak. Pak, Pak. Boy, tolongin Bapak, Boy. Ya Allah. Tolongin Bapak, Boy. Boy. Ya cepet, Bapak ke rumah sakit. Ya, ya, ambil mobilnya cepet. Ya. Bapak, Bapak bangun, Pak. Pak, Bapak. Bapak beruntung. Kalau sedikit saja Bapak terlambat dibawa ke sini, mungkin akibatnya akan fatal. Cepat sembuh ya, Pak. Makasih, dokter. Saya permisi. Makasih, dok. Pak Budi, saya minta maaf ya atas kekeliruan saya pada waktu itu. Setelah Bapak saya PHK, saya baru sadar, Pak, kalau Bapak yang telah menyelamatkan perusahaan saya. Saya udah berusaha mencari Bapak mana-mana, tapi sepertinya Bapak udah pulang kampung. Maafin saya ya, Pak. Iya, Bu. Saya sudah maafkan semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Pak. Nak Boy? Sama-sama. Kamu gak usah sungkan-sungkan ya. Oma udah nganggap kamu seperti cucu Oma sendiri. Nesa! Nes! Nes, ini ada surat dari kantor. Buat gue. Kemben banget. Kenapa, Nes? Kok gini sih? Kenapa, Nes? Gue dipecat dari kantor.
tapi alasannya nggak jelas kenapa. Langsung? Nggak dikasih surat peringatan dulu gitu? Perasaan gue nggak pernah dapet surat peringatan, gue juga nggak pernah dipanggil ke kantor. Kenapa ya, nak? Pasti ada yang ngomongin lo aneh-aneh nih di kantor. Ya Allah, lagi kayak gini lagi. Terus gimana gue biayain bapak? Udah nak, lo nggak usah bingung, kan lo masih bisa kerja di tempat gue. Memangnya kamu tega memperkerjakan pacar kamu sendiri? Maksudnya dia bantuin aku di kantor. Oh, kalau itu Oma setuju dan lebih tepat. Iya betul. Pak, bisa kali. Kalau ada kerjaan, Nana juga mau kerja, Pak. Tenang aja. Gak ada buat kamu. Ngapain tuh cewek ada di rumah lo? Tau, dia kok bisa tau rumah gue dari mana? Gak ada kapok-kapoknya juga ya lo? Maksud lo apaan? Masih berani lo deketin Boy? Apa urusannya sama lo? Ya. Yeah. Lo udah dipecat, masih berani deketin Boy? Kok lo bisa tau gue dipecat? Oh. Gara itu, Nes. Pasti lo kan yang bikin gue dipecat. Aku lo. Gue bisa lakuin apapun yang gue mau selagi lo masih sama Boy. Oh gitu. Ngelakuin apa lo? Sini kalau berani. Ngapain lo? Hah? Mau ngapain? Lihat aja ya. Lihat apa? Ayo gue liatin sini lo. Jangan lo sama gue lo. Gila bikin orang dipecat. Sini lo. Nesa, tunggu, Nesa. Gue tunggu. Udah gak usah ladenin cewek kayak gitu. Ya gue dipecat gara-gara dia, nak. Iya gue tahu, tapi gak penting kalau kita harus ngeladenin dia. Rasa menang nanti dia. Iya, malam-malam bikin emosi. Iya. Lo langsung balik ke rumah gue dulu. Rumah lo lah, numpang minum. Aus juga nih gue. Emosi. Dan di sini sering banget kehilangan barang. CCTV? Nggak ngaruh. Kayaknya pelakunya tahu deh semua latar ke CCTV. Nino, ngapain coba dia di sini? Katanya warisannya bejibun. Wah, bapak dibohongin nih. Kenapa? Hah? Enggak, kenapa-kenapa. Ya udah kita lihat sisi lain. Berapa? Gawat, Mbak. Apanya gawat? Tadi saya dengar obrolan di kantor, katanya satpam baru. Terus? Ya, satpamnya cewek sih. Oh ya? Namanya Nesa, Mbak. Nesa. Bagus, bagus. Kok Mbak malah seneng sih? Sini, saya kasih tahu kenapa saya seneng. Biasanya ruangannya kita pakai buat terima tamu dari luar. Boy! Boy! Mana Boy? Boy! Hey Boy! Lu harus tanggung jawab, Boy. Gimana urusan tanah gue? Pak, tenang dulu ya. Tenang. Lu jangan ikut campur. Ini urusan gue sama Boy. Pak! Ya tapi bisa dibicarakan baik-baik, Pak. Nggak usah pakai emosi, nadanya nggak usah tinggi. Nes, sudah, Nes. Mas, urusan tanah udah beres. Saya udah beresin sama saudara kandung Mas. Banyak alasan, lo. Pak, kalau Bapak nggak bisa ngomong baik-baik, keluar, Pak. Nggak usah di sini. Minggir, lo. Minggir, lo. Mas. Thank you.
makasih. Ini kantor. Kalau Bapak tidak bisa bicara baik-baik, Bapak keluar sekarang. Ya. Di sini kantor, Pak. Banyak yang harus bekerja butuh ketenangan. Ah, lu. Iya. Mas. Lepasin. Keluar, keluar. Lepasin. Keluar. Dapat apa lo? Apa aja, Mbak. Yang penting semuanya bikin panik kan? Bagus. Silakan pergi, Pak. Apa ini? Pergi dari sini. Bapak silakan pergi dari sini sebelum saya mengambil tindakan tegas. Ngapain tuh cewek? Hah, siapa, Mbak? Itu satpam kantor lo. Udah, jangan lihat, jangan lihat. Santai aja, jangan sampai dia lihat lo kayak gini. Awas kalian ya. Semuanya tuh bisa dibicarakan baik-baik, Pak. Tidak perlu emosi. Silakan. Ya. Awas. Nes, itu bukannya cewek yang ngancam lo kan? Itu juga bukannya pesuruh kantor kan? Oh, ah, urusan mereka. Udah, yuk periksa dalam. Terus sekarang gimana dong, Mbak? Udah, lo tenang aja. Sekarang gini, seberapa cepat lo bisa nyusup ke kantor? Tenang aja, Mbak. Kalau urusan itu, saya bisa sangat cepat. Bagus. Ada apa sih? Ini HP kita hilang, Pak. Hah? Udah hilang. iPhone hilang. Kayak gue tahu deh siapa biang keroknya. Ya Allah, biang keroknya. Kok gue? Jangan asal nuduh lo ya. Oh, gue tahu ini pasti ide lo sama Nino kan? Lo berdua sekongkol. Ini maksudnya gimana sih? Buktinya aja lihat. Coba-coba cek tasnya. Cek aja, uang gue yang ngambil. Nah, cek tasnya. Baik, Pak. Apa aja? Iya, Pak. Sampai ya. Itu kan handphone saya. Ini handphone saya nih. Nih, ini juga handphone saya. Nes. Lo percaya sama gue kan? Gue gak mungkin. Serius? Nes, gue gak nyangka sih. Ya lo cabut dari sini. Pergi, Nes. Sekarang udah jelas kan semuanya? Aku masih peduli sama kamu. Aku gak tega lihat kamu dibohongin. Bisa aja aku cuek, tapi aku gak tega. Aku senang kamu bisa percaya sama aku lagi. Nah, boy. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sudah menikahi anak saya. Jangan sakiti dia. Nikah? Siapa yang nikahin anak bapak? Ini. Pak, saya mohon maaf sebelumnya, Pak. Saya sudah membohongi bapak. Saya tidak pernah menikah dengan Nesa. Ini hanya perjanjian saya dengan Nesa aja. Saya minta maaf. Permisi. Boy. Boy. Aduh. Pak. Aduh, Pak. Aduh, aduh, aduh. Pak Budi. Aduh, gimana nih? Aduh, aduh, aduh. Tolong, tolong. Aduh, Nesa mana ya? Pak Budi. Tega kamu, Nes. Bapak sudah berjuang buat kamu. Tapi apa balasan kamu? Apa?
Nesa minta maaf, Pak. Nesa juga gak tahu persoalan ini jadi serumit ini. Kamu kira Bapak akan terima semua seperti ini? Kamu sudah sangat mengecewakan Bapak. Bapak sangat kecewa, Nes. Nesa! Hei! Mau ngapain kamu? Biarin aja. Kenapa gue jadi mikirin Nesa terus ya? Apa gue salah sangka sama Nesa ya? Maaf Pak, ya. Semuanya sudah selesai Pak. Oke, udah dipasang di tempat gak terlihat kan? Aman Pak, semua CCTV sudah kami samarkan Pak. Dan tidak mungkin bisa dilacak Pak. Oke, makasih ya Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Kalau begitu saya permisi Pak. Jadi gimana Mbak? File-nya semuanya aman? Sedang saya siapkan kok, tenang aja. Oke, bagus toh kalau gitu. Loh, mereka? Kayaknya gue dikerjain nih. Maaf ya, telat. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Gimana? Saya mau semua berkas-berkas penting itu diambil. Oh iya, Pak. Seluruh berkasnya nanti pasti akan saya siapkan, Pak. Kapan? Segera saya eksepsi, Pak. Kayaknya itu orang yang pernah ngamuk di kantor. Oh, jadi mereka sekongkol. Gue mau ngasih tau info penting mengenai kantor lo. Gue udah gak peduli. Tapi ini penting. Udah deh, masa kadang-kadang lo. Boy, gue sih gak percaya juga kalau bukan gue yang ngambil barang-barang itu. Lo sendiri lo yang bilang kalau di kantor lo tuh sering banget ada kehilangan barang sebelum gue masuk. Berarti... Nes, cukup ya. Mendingan lo pergi deh. Ya udah, yang penting gue udah ngasih tau infonya ke lo. Kalau lo gak mau denger, silakan. Selamat malam. Sudahi saja, jangan tangisi cerita ini. Kamu jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Yang kelihatannya buruk itu belum tentu buruk. Begitu juga sebaliknya. Antara kita berdua mungkin Tuhan tak ingin aku dan kamu bersama. Mbak. Oke, yaudah. Bener Mbak. Apa lagi sih? Bener ya Mbak. Masih ada yang kurang? Lo mau ngapain? Ini kan file udah semua di sini. Sebentar ya Mbak. Lah, ini kan file udah semua. Aduh, susah emang ya kalau kerja sama maling amatir kayak dia. Barang-barang yang diambil murahan semuanya. Ngapain tuh cewek kesitu? Ini kesempatan gue nih. Makasih ya, Pak.
Bagus! Eh! Jangan kabur lo! Woi! Habis! Habis semua! Termasuk ruangan saya, file-file penting semuanya hilang. Sepertinya mereka masuk tengah malam, Pak. Ya iyalah. Gimana kalau kayak gini? Saya juga kurang tahu, Pak. Mesti gimana, Pak? Bingung. Kayaknya aku tahu nih siapa pelakunya. Ada buktinya? Ada. Apa lagi kamu kemarin? Mohon maaf Pak sebelumnya, saya ada urusan dengan Nesa. Kamu mau sekongkol lagi, bohongin saya. Saya ada urusan penting dengan Nesa. Urusan apa? Sebaiknya kita bicara di kantor kali ya. Saya ikut. Saya tidak mau ada konspirasi lagi. Maling? Iya Pak, dia yang udah berani nyuri berkas penting di kantor ini. Hei! Jangan sembarang nuduh kamu! Emang ada bukti? Saya nggak sembarang nuduh, mau bukti lengkap! Ada lengkap buktinya nih! Ya gue emang tadi malam ke kantor sih Boy. Itu gue. Lo kan? Bener kan gue bilang? Ya tapi gue ke kantor gara-gara Allah. Gue denger kalau ini perempuan ngerencanain sesuatu di kantor. Orang tadi malam gue ketemu kok sama malingnya. Sempet mau gue hajar tapi dia keburu kabur. Tapi gue inget gue nyakar dia di sini nih. No? Dino. Eh? Dino? Eh? Kamu kerja di sini? Mana? Mana perusahaan yang kamu ceritakan itu? Dia bohong sama bapak. Ini bekas cakar nih. Hah? Oh. Ya bisa aja tuh Kak, bekas lecet. Iya. Iya, kemarin kena lecet aja, Pak. Nana. Baik, Pak. Kamu bohongin saya, kamu. Ini rekaman CCTV semalam. Terlihat jelas kan perempuan dan cowok yang masuk ke sini. Ceweknya siapa? Enggak. Ini enggak benar. Ini enggak. Woi, hey, Dino. Dino. Woi. 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 Maju. Maju lo, ayo. Enggak apa kan? Enggak. Sini lo bangun! Bangun lo! Nesa, awas! Awas! Nesa! Nes, terima kasih banyak ya. Kamu udah ngebantu banyak banget di perusahaan aku.
Mohon maaf ya atas kekeliruannya selama ini. Maaf ya, Pak Budi. Iya, Bu. Saya sudah maafkan Ibu. Ya, saya juga minta maaf kalau ada kesalahan yang saya lakukan. Boy, Boy. Ya, Ma. Apa kamu akan membiarkan berlalu begitu saja? Iya. Maksud Oma? Aduh, Boy, Boy. Kamu tuh udah dewasa, tapi gak peka juga. Memangnya kamu gak merasakan cinta ke Nesa? Iya. Kalau Oma lihat, gak mungkin rasanya kalau kamu gak punya perasaan itu. Jujur sama diri kamu sendiri. Waktu yang sudah terlewat itu gak akan keulang lagi. Jangan kamu sia-siakan. Ya? Makasih, Oma. Yakin loh, Boy mau lo lepas gitu aja. Ya, nak. Gue kan gak bisa maksa orang buat sayang sama gue. Gak usah dipaksa. Biar semuanya mengalir sendiri. Dan bertemu di muara. Lalu kau datang, tiba-tiba kau tanya aku mengapa. Amenlah, ini yang ku rasakan. Amenlah, saat berjumpa dirinya. Maukah kau bertemu denganku di muara yang sama? Matanya, ku katakan ku cinta. Waktu berlalu, kau selalu denganku. Hapuskan kenangan pahit yang ku pikir tak bisa ku hapuskan. Amenlah, ini yang ku rasakan. Amenlah, saat berjumpa dirinya. Dan ku tetap bertanya, ku katakan si bengkel yang bermasalah nih. Terus gimana dong, pesawat kita 30 menit lagi. Iya, gak mungkin bensinnya, bensinnya full kok. Gimana ya? Mau taksi online, tapi nanti mobilnya gimana? Oma? Oma? Kenapa mobil kalian? Mogok? Udah, sekarang mobilnya biar Oma yang ngurus. Kalian berangkat, nanti telat. Nikmati bulan madu kalian. Nggak apa-apa nih, Oma. Nggak apa-apa, ayo. Kita berangkat ya, Oma? Iya. Jangan lupa,